Halo guys, jadi kali ini aku mau kasih tahu ke kalian behind the scene-nya aku menginap di hotel. Kita udah ada di room-nya nih. Nah, sekarang kita lihat apa aja isi ruangannya nih. Di pintu masuk udah ada Kak Jeffrey nih, guys. Halo Kak Jeffrey. Halo guys. Nah, guys, si Kak Jeffrey ini bakalan memerankan pria si rambut perak. Mau tahu perannya seperti apa? Kita tanya langsung ke Kak Jeffrey. Gimana, Kak? Oke, guys, jadi nanti aku akan jadi sosok misterius. Pokoknya kalian lihat aja lah nanti, surprise. Nah, sekarang kita lihat ruang tengah ada siapa aja. Ayo kita lihat di sini ada siapa? Erina. Halo. Ada Mimi Jipan. Halo, Mi. Ada Kak Maudi. Hai. Dan ada Aks. Sorry guys. Jipan, Fadilan, Atawa. Yeay. Nah, ini guys, ruang tengahnya tempat di mana kita briefing untuk cerita selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat view-nya kayak gimana? Widih, di sana ada masjid. Dan kalian tahu apa itu? Ada wahana Trans Studio Bandung. Nanti kita main ke sana ya. Nah, sekarang kita tanya, Dejipan berani gak naik roller coaster? Gak berani, guys. Aku masih takut ya. Setinggi itu coba roller coasternya. Oke, guys. Sekarang kita lihat kamarnya. Ayo deh. Ayo. Kak. Keren gak nih, guys? Nah, sekarang kita lihat kameramennya. Nah, itu dia, guys. Jadi selama ini yang ngameramenin aku ngevideo itu ayah aku, guys. Terbaik. Sekarang kita lihat kamar mandinya, guys. Kita lihat langsung. Ini bathtubnya, guys. Dan ini, guys, tempat untuk cuci tangan, cuci muka biar fresh, guys. Terus buat kumur-kumur, terus gosok gigi. Nah, sekarang kita lihat toiletnya. Ayo kita masuk. Nah, ini guys toiletnya. Di sini udah menggunakan sensor otomatis. Kita lihat. Wah, kebuka, guys. Nah, ini panel instrumennya, guys. Ada stop, ada rear cleansing, ada front cleansing, ada pressure, dan position. Keren banget pokoknya, guys. Dan ini satu lagi, ada rain shower-nya. Nah, sekarang kita ikut ke kamar aku, yuk. Nah, ini kamar aku, guys. Kita lihat di sana. View-nya bagus banget, guys. Menuju langsung ke Trans Studio Mall. Nah, guys, di sini bednya ada dua. Di sini buat Dejipan, yang ini buat Kasep. Nah, ini, guys, buat reparasinya. Nah, sekarang giliran kamar Terina yang di-review. Teh, ayo, Teh. Review dulu, Teh. Ayo, Kak. Yuk, kita lihat kamar aku. Ayo. Jadi, guys, ini kamar aku. Kita itu ngambil 4 kamar khusus buat drama Dejipan menginap di hotel. Saksiin ya, guys, yang pasti seru banget. Nah, jadi guys, ini kamarnya kurang lebih sama sih sama yang kamarnya Kak Asep, cuman bedanya ini bednya king size. View-nya juga sama, soalnya kita itu ngambil 4 kamar berderetan gitu. Nah, sekarang kita siap-siap buat syuting dramanya, yuk. Nah, sekarang aku mau persiapan untuk shoot. Sekarang kita berenang dulu, yuk. Oke, guys, aku lagi vlog berenang ini ya. Segar banget, adek. Airnya hangat. Iya, airnya hangat, guys. Tapi aku nggak bisa berenang. Karena aku nggak pakai kacamata, guys. Nggak bisa ngeliat ke bawah. Oke, guys. Jadi nanti di sini kita ada scene pria berambut perak. Tunggu ya. Dalam banget. Guys, Teh Rina sama Kak Modul datang. Kita berenang bareng, yuk. Gede. Cubur. Di sini kita membuat video selama 3 hari loh, guys. Guys, kita main pasir yuk. Ayo, guys, kita main pasir. Seru nih kayaknya. Wah, pasirnya putih banget, guys. Oke, guys, sekarang aku lagi breakfast. Ini mamah aku lagi makan. Itu Kak Asep, Afajar, dan Afitra, guys. Guys, Terina sama Teh Maudinya belum datang. Aku nggak tahu lagi ngapain ya. Kok lama banget. Itu Terina dan Teh Maudi. Oke, guys, aku mau lanjut breakfast dulu. Nanti aku bakalan ikut lagi shoot. Nah, guys, di ruangan ini nanti bakal ada pengungkapan siapa pria berambut perak itu. Jadi cukup sekian untuk room tour dan behind the scene kali ini. Saksikan dramanya hanya di Jipan Akrobat Channel.